hari ini kita mau bikin suatu minuman segar yang namanya Juicy Lucy. Juicy Lucy. Ini adalah minuman jenis mocktail. Mocktail. Ya. Bahan-bahannya apa aja nih Mas Gerald? Kami ada Irish sirup. Irish sirup, iya. Ya. Terus ada lemon sirup. Lemon sirup. Ya. Lagi. Terus ada air bunga telang. Oh, air bunga telang. Oh, ini warnanya cantik ya. Ini juga ada. Ini bunga telangnya ya? Ya, itu bunga telang. Ya, ini bunga telang. Terus ada lagi? Ada soda. Ada soda. Oh, ini pakai soda. Oh, jadi segar ya. Ya. Oke, semua bahannya udah siap. Langsung aja kita lihat gimana sih Mas Gerald bikin minuman Mariga Pop. Silakan Mas Gerald. Oke. Kali ini kita menggunakan Irish sirup. Irish sirup. Oke. Okay. Terus lemon juga. Sama soda. Air soda. Terus kita kasih es batu. Ini rasanya segar-segar asem gitu ya? Ya, lebih ke segar asem. Terus ada flavor bunga telangnya juga. Kalau yang mau coba gimana sih rasanya bunga telang, bisa langsung kemari ke kopi, terus minta request sama Mas Gerald, terus aku mau dong menu yang ada bunga telang. Ya. Oke, langsung dipindah ke gelasnya. Ini juga simpel ya. Puasa. Terus kasih bunga telang. Oh, ini bunga telangnya tadi. Iya. Sekitar 50 mili. Terus kita kasih garnish dari bunga telangnya. Juicy Lucy ala Mariga Kopi. Nah, selama bulan Ramadan, Mariga Kopi ini juga menyediakan paket buka puasa ya. Jadi teman-teman, kalau pengen buka puasa bareng sama keluarga, teman, pacar, bisa langsung ke akun Instagramnya Mariga Kopi. Nanti nomor customer service yang bisa dihubungin, terus bisa booking supaya gak kehabisan. Oke. Nah, Mariga Kopi ini lokasinya ada di Jalan Jati Jambi. Terima kasih Mas Gerald sudah mau bagi-bagi resep Juicy Lucy ala Mariga Kopi. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman kalau mau bikin minuman atau mau cari tempat buka.